Ketika lu ada unsur cinta di dalamnya, apalagi lu mempunyai pasangan dan tiba-tiba lu cinlok dengan artisnya, itu yo, what's up? So, finally ini adalah harinya di mana gua akan nge-take single pertama gua. Excited banget karena akhirnya gue bikin single. What's up? Nah, tadi kepotong. Iya, jadi ini udah di Starlight Studio. Jadi fun fact-nya adalah gue pernah ngetek di sini, ngetek bass lagu penyanyi namanya Andin Tias. Dia penyanyi yang suaranya berkarakter banget, dan gue ngetek bassnya sama Afif juga, sama Ade Ruimer, sama Cesar. So, mudah-mudahan sukses teman-teman gue. Jadi gue rencananya take vokal, take bass, dan take gitar. Dalam nama Tuhan Yesus. Yuk. Yo, what's up? Dan udah mau nge-take nih. Dan inilah orang yang sudah lama tidak berjumpa, Vivsky Givansky. Kalau kalian ingat di Brenate, dia memproduseri Brenate kali ini. Dia lagi akan memproduseri single gue karena memang gue masih terpercayalah Afif lah untuk ukuran untuk lagu-lagu kayak gini. Afif lah jagoan nih, mohon bimbingan ya Vivsky. Mari sikat take bass dulu, mudah-mudahan lancar, amin. Kita oke, Vivsky ujungnya aja atau ulang lagi? Ujungnya aja. Oke. Tinggi ya, kalau kayak emang kayak jadi kayak ghost note dikit gitu. Oke. Ya udah, aman enggak tadi? Enak sih. Ya udah. Tapi yang sebelumnya boleh ambil yang ini enggak, Mas? Jadi yang benar diambil tuh buat cuma yang dari sini dia di jalan gitu. Iya, ya, betul. Heeh. Oke. Iya. Ini kosong ya? Kosong. Ya. Maaf. Tadi gitu ya? Atau gua gitu? Ambil buildingnya nggak? Nggak sah. Iya kali ya. Buildingnya tuh kayak fill in gitu atau? Oh. Gitu ya? Oke. Okay. Enggak apa-apa. Justru gua bingung gua. Kalau gua jadi bingung kalau diceritain. Justru gua butuh pendapat nih karena soalnya gini-gini doang kan. Jadi gua kayak gimana ini? Gua ngeri keramaian, ngeri kesepian ya. Kan jadi proyeknya lu. Jadi pokoknya ya kesian lu tonjolin. Iya. Oke. Benar. Oke. Berarti ding. Oke. Siap, Mas. Ya.
gua. Tete ya. Lagi ya sama-sama ya. Ya. Lagi tadi enakan nutup mata lupa ya. Lanjut atau ngulang? Lu ngulang deh mas ya. Ngulang. Jadi aku masih kurang yakin. Ya udah kelar take bass-nya. Sebenarnya gue nanya-nanya ke Afif karena gue suka nggak yakin kalau lagi take bass tuh suka ini udah enak belum, ini udah enak belum. Jadi itulah gunanya Fifski sebagai producer untuk memberikan apa ya, katanya masukan-masukan agar gue bisa bisa lebih explore. Excited banget teman-teman karena ya setelah dari Bernate gue sudah menelurkan anak, hari ini gue ingin menelurkan anak lagi dari gue Snoke. Jadi it's gonna be, I think it's gonna be awesome moment for me. Okay, so thank you for teman-teman yang udah datang membantu. Ada Fifski, ada Link R Production, Muska and Pinche. Udah di mute ya? Oke, gue coba. Anjir. Iya, gue cabut kalau gitu. Gue berat. Wah, itu ngerasa bersalah lah. Beda lagi nenek. Oke, berarti verse 2 tuh yang abis. Abis. Abis masih itu. Nah, itu masih penting. Ini baru genjreng. Iya. Yeah. Genjreng itu. Gitu. Atau tapi ntar aja, ini kita tag yang petik dulu aja. Atau genjrengnya groove gitu atau? Oke, genjrengnya kayak apa? Jeng jet. Oke. Tapi ini petik dulu aja ya yang di tag maksudnya. Oke. Kan beda lagi kan saya. Kalau setting itu beda lagi apa samain aja? Sama. Oh, samain. Oh, ya udah. Oke. Ya udah tutup tek dulu aja. Coba tek depannya kali ya? Iya, depan sampai intro sekelar satu. Udah, habis itu di double dulu. Oke, siap. Yang kedua ke G. Ya. G-nya G gini ya. Iya. Iya, G. Ini lagi nyambung salah. Maaf. Ya, double dulu ya. Double. Yes.
manusia harus saling mengasih. Sorry. Ini gue lebih lebih soft ya berarti. Husky. 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 Okay. Manusia harus saling mengasihi, tak pernah pandang suku, ras dan agama. Tak sama bukan berarti tak satu, itulah pegangan hidupnya. Manusia harus saling mengasihi, tak pernah pandang suku, ras dan agama. Tak sama bukan itulah pegangan hidupnya. Oh iya. Atau itulah pegangan hidupnya. Kalau lo mau ngepop, itulah pegangan hidupnya. Gak usah deh. Iya kayaknya enak kan yang itu. Itulah pegangan hidupnya. Gitu. Itulah pedoman hidupnya, baru gitu. Oke. Kuras dan agama, cinta murah hati, kasih lemah lembut, itulah pedoman hidupnya, itulah pegangan hidupnya, itulah pedoman hidupnya. Kasihi, tak pernah pandang suku, ras dan agama, tak sama bu. Manusia harus saling mengasihi, tak pernah pandang suku, ras dan agama, tak sama bu. Manusia. Ya. Manusia mengasihi. Manusia. Mengasihi. Dan apa? Dan agama. Dan agama. Oh iya. Dan agama. Oh iya. Darinya. Manusia harus saling mengasihi. Tak pernah pandang suku, ras dan agama, tak sama bu. Mantul. Do. Mengasihi. Tak pernah. Enggak apa-apa. Nadanya dapat tuh. Darinya. Manusia harus saling mengasihi. Tak pernah pandang suku, ras dan agama, tak sama bukan. Oh my. Kita memang ambil itu. Oke. Okay. Kita memang terlahir berbeda-beda. Oke. Okay. Gitu aja. Berarti dari kita memang berbeda-beda. Oke. Okay. Nah. Coba. Kita gitu memang aja. Juga berarti ya? Kita memang ya. Kita memang apa sih ya gitu ya? Kita memang iya tuh. Kita memang terlahir berbeda-beda, tapi bukan berarti tak bersatu. Double ya? Double. It's a wrap sih kalau menurut gue. Amazing, oke. Okay. Thank you Fipski untuk vokal directornya. Amazing. Ya. Yeah. Gila, Bani serba bisa. Ambil ambil gambar sini, nyanyi. Bani, it's a rap-nya mau ngambil di mana? It's a rap. It's a rap. Rap.